International Book Fair ke-51. Jadi tahun ini ada sekitar 900 penerbit dari lokal maupun interlokal. Dan pameran ini dibuka dari tanggal 22 Januari sampai tanggal 4 Februari. Jadi hari ini hari terakhir. Mau tahu? Penasaran? Kita lihat. Yuk. Pameran buku terbesar kedua setelah pameran buku di Frankfurt, Jerman. Nah, di sini ada 4 hall ya. Ada 1, 2, 3, 4. 4-nya di pojok sana. Dan di sini juga nggak cuma pameran buku loh. Ada juga pameran yang lainnya. Yuk, kita langsung masuk aja lewat hall 1. Yuk! Nih lihat, kayak buku ini, buku sejarah Mesir kontemporer. Kita lihat harganya, cuman 6,5 guys. Ini tuh murah banget dan ada sekitar 400 halaman. Jadi ini kayak cerita-cerita fiktif gitu loh. Harganya cukup murah banget. Mana harganya? Ini harganya 1 ton atau 900 perak kan, guys. Murah banget kan? Ada Majlis AA juga tuh. Yang ngasih beasiswa gue. Kitab novel yang kalangan zikriyat wahid yang yaumiyat. Oh, oke. Ni kuni toyuran syair poem yang kusul. Oh, syair. Oke, okay. Syukran. دي جميلة وأحسن رواية. أوه. دي نوفل بس بالعربي. الربع. تقرأي عربي؟ والصيف. أوه إن شاء الله. أنا أزهر. ما شاء الله. اللهم بارك. دي أحلى. أحلى. هتفيدك أكتر. أوكي. شكراً. jadi ini novel-novel yang dijual di sini. Katanya ini bagus loh yang ini. Karangan Tohausen. Terus harganya juga. Cuman, nggak ada harganya coba. Oh ini, cuman 10. Murah banget kan? Atau sekitar 8.000, 9.000 lah ya. Kayaknya kita cukup ya jalan-jalan di sini. Terus kita mau ke stand internasional. For your information aja, jadi yang ada plang merahnya itu diskon besar. Ada yang 25%, ada yang 50%, ada yang
75, ada yang 80, tapi nggak ada yang 100 ya. Keliling, kita istirahat dulu. Jadi tadi yang aku bilang gak cuman ada pameran buku, nah ini dia yang lain, yaitu bazar makanan. Dan Indomie ini jadi favorit orang-orang Asia, tapi orang Mesir juga makan loh. Nanti abis ini kita keliling lagi, ikutin kita. Kita mau ke hall 3. Yuk kita lihat. Jadi tuan rumah Cairo International Fair kali ini adalah Republik Sini. Sini stay-nya bagus banget. Ayo kita lihat. Ada apa sih di dalamnya? Tuhan sebagai bentuk solidaritas atas penyakit atau virus corona yang sedang menyerang di kota Wuhan. Yuk kita masuk. Jadi sekarang kita ada di stand Azhar. Kita mau nyari-nyari buku-buku Azhar. Sebenarnya aku pengen nyari buku filsafat sih, karena aku kan jurusan filsafat. Tapi coba kita lihat deh. Da Indonesia, da Armeni, da Spani.
udah dapat buku Madkhal Ila Aqidah Islamiyah. Jadi buku ini buat pegangan sih, karena anak filsafat itu harus punya akidah yang kuat. Kalau enggak, kita bisa terombang-ambing dalam pemikiran-pemikiran gitu, apalagi pemikiran barat kan. Nah, jadi kita antisipasi dengan memperkuat akidah. Oke, sekian dulu perjalanan kita hari ini. Berakhir di Stand Al-Azhar. Semoga bermanfaat. Dah.